Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada sesi tutorial kali ini saya akan menerangkan macam mana cara-cara untuk mencuba ataupun install operating system menggunakan virtual machine. Okay, so VMware Workstation Pro. So saya menganggap kamu telah pun menginstall perisian ini di PC, dan sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara-cara untuk memasukkan ISO operating system dan kemudian melakukan proses installation operating system di virtual machine VMware Workstation. Okay, so seperti yang ada contoh di sini saya telah pun ada menginstall Debian server, ada Debian client, so Windows client, Parrot. Okay, Parrot ni adalah Linux operating system. Okay, so tanpa membuang masa kita teruskan ya. Okay, so di sini kita akan mulakan dengan dekat file, kita klik new virtual machine. So siapa yang mahir menggunakan shortcutnya adalah Ctrl N. So kita klik ya. Sampai di sini dia akan bagi kita dua pilihan, typical ataupun custom. Saya so menggunakan saya custom dan next. Okay, workstation 15 ini yang kita pilih. Okay, dan kemudian kita klik di sini untuk contoh. Hari ini kita akan mencuba untuk install ISO ini. Understand? Eh? So kita klik next. Okay, understand? Kembali. Kita pilih location, kita boleh pilih di mana? Kita kalau boleh saya akan pilih location di sini. Okay. Klik ini. Alright. So kita continue. So firmware type saya pilih BIOS. Okay, so nombor prosesor kita boleh pilih mengikut kesesuaian komputer kita ya. RAM pun kita boleh pilih. Okay, sini saya pilih 4 GB untuk mesin saya. Saya pilih 4 GB. Saya klik next. Okay, yang ini untuk kita mendapatkan network connection. So yang ini kalau kita menggunakan ini pun boleh juga. Okay, kalau kita gunakan ini pun boleh. So saya guna use bridging networking. Tapi yang ini tidak apa, kita boleh tukar sewaktu kita masuk ke dalam virtual machine tu nanti. So ini kita boleh tukar lah. So ini saya akan guna use bridging networking. Okay, ini saya biarkan. IO controller type. Yang ini saya pilih SATA. Okay. So saya klik next. Okay, kita boleh pilih 60 GB untuk kita try saja kan. So store virtual disk as a single file. Klik next dan kita klik next lagi. Okay, dan kita klik sini. So kalau kita tengok di sini, dia telah pun berada di tepi sini yang saya buat tadi, Windows 10642. Okay, so kita klik. Kalau kita tengok klik, dia akan memulakan proses installation. Okey, sekiranya berlaku error di sini, okey, dia error, maksudnya kita kena create semula kita punya virtual machine ataupun kita kena configure di sini, mungkin ada kesilapan yang berlaku. So sepatutnya kalau sampai ke Windows setup ini, proses kita 50% telah pun berjaya. Cabin currency Malaysia. Okey, lepas tu saya klik next. So kita klik install now. Lakukan. Kalau so, kita boleh pilih lah standard KMS OEM. So saya pilih standard saja. So saya ingin buat ini adalah untuk testing saja. So jangan lupa untuk kita accept the license. Kita kena accept ya. Kalau tidak, dia tidak akan berjaya. So klik next. So kita akan pilih custom install.
dan kita akan klik next. Kita tidak akan membuat partition di sini, okay? Tetapi kalau rakan-rakan ingin membuat partition di sini, okay, kita boleh buat partition lah. Tapi saya hari ini tidak akan buat partition dan saya akan klik next sahaja. Proses installation sedang dimulakan ataupun sedang berlangsung. Okay, so sampai di sini kita restart saja. Restart dan nampak installation kita telah pun berjaya, telah pun siap. Kita ada sedikit lagi kita perlukan untuk configuration operating system kita. Okay, so tugasan kita hampir siap sekarang ini. Alright. Just a moment, so sebentar lagi siaplah sudah tugasan kita ini. Okay, so sampai di sini kita akan let's start with region. So kita pilih Malaysia. Yes. Okay, is the right keyboard US? Yes. Kita pilih yes. Kalau kita mau tambah boleh tambah, kalau tidak perlu kita skip saja. Okay, kemudian okay, so sampai di sini sama ada kita ingin menggunakan, kalau kita ada Microsoft Excel kita boleh gunakan, sekiranya tiada okay, kita klik domain join yang tadi ya, kalau tiada kita ikon Microsoft kita, so kita boleh masukkan contoh Cikgu Alim. Okay, so kita next. Okay, password saya tidak akan letakkan password untuk kali ini. Okay, device verification history tidak perlu, saya tidak memerlukan ini. So ini online speed tidak memakai typing, typing location, analysis data, talent experience, media closing ID tak perlulah. Okay. Ini kita sudah berada di desktop kita dan proses installation telah pun selesai dan kita bolehlah menggunakan Windows ini untuk kita cuba. Dan kalau kita tengok di sini internet access, so kita pun boleh surf internet walaupun kita menggunakan VMware saja, kita masih lagi boleh akses internet. So sebarang persoalan Anda boleh message saya, boleh bertanya. InsyaAllah saya akan membantu. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.